Guys, di video kali ini saya akan buat tutorial dudukan tegak seperti ini. Kita akan buat dudukan tegak. Biar nggak kelamaan, kita langsung aja ya guys, biar cepat. Kita file new. Kita memakainya yang standar mili. Lalu kita create. Kita pilih sketch. Kita pilih line. Lainnya ini kita memakai yang IG plan. Lalu kita klik, kita land, kita arahkan ke atas. Kita arahkan ke atas itu 270. Dan ke samping ini kita kasih 75. Ke bawah ini kita kasih 50. Dan kita klik aja sebelah sini, kita atur dimensinya itu jarak sini sama sini kita kasih 55, dan bawahnya lagi kita buat bawahnya ini, kita pilih line, kita klik, kita kasih ukuran 100 dan kita arahkan ke atas, kita kasih 25. Lalu kita arahkan ke samping itu 15. Kita arahkan ke atas lagi 50. Kita arahkan sini ke kiri. Lalu kita atur lagi seperti yang ini. Sama kita aturnya. Titik ini sama titik tengah itu kita kasih 80. Kita pilih line, lalu klik. Oke. Jika udah, kita finish sketch dulu. Kita pilih revolve. Kita klik yang ini. Kita pilih select axis-nya itu yang 270 ini. Kita memakai yang tengah ini karena ntar hasilnya akan melingkar. Kita klik. Nah, maka hasilnya seperti ini. Lalu klik OK. Jika udah, kita buat sketch bawahnya ini. Kita klik. Kita kliknya yang ini ya, yang ini. Kita kasih geometri. Kita kasih 100. Kita atur, kita tampilkan dulu setengah. Kita atur titik sini sama titik sini itu kita kasih 175. Lalu kita pilih line. Nah, ini kan belum lurus ini. Belum pas, masih ada kepotong ini. Kita klik yang ini. Target, kita klik lingkaran ini sama ini. Nah, maka garis lurus ini akan menyesuaikan, dan ini juga kita klik lingkaran ini sama ini. Nah, jika ini bergeser, kita atur aja. Kita pilih ini sama ini, geser aja. Lalu kita kasih mirror, kita kasih mirror, selectnya kita pakai ini, mirror line, kita klik yang tengah ini. Oh, belum kita buat titik tengah, kita buat. Kita pilih mirror, kita selectnya ini aja.
dan mirror lainnya kita masih yang tengah ini, lalu amplik, maka akan ke copy. Kita down, kita hapus dulu ini sama ini. Lalu kita extrude, kita finish dulu. Kita extrude. Ini ada yang belum nempel. Kita extrude. Stroke arahkan ke atas, samain sama ini. Tadi yang ini itu 50, kita kasih 50 juga. Lalu klik OK. Lalu kita kasih lingkaran, kita pilih hole, kita pilih yang simple hole ini, kita klik sebelah sini, kita kasih 50 sama ini kan belum pas, masih di pinggir, kita klik yang di sini. Nah, maka hasilnya akan di tengah. Kita lihat dulu. Kita kasih 50, lalu klik OK. Kita kasih mirror, kita pilih yang ini sama yang lingkaran ini, kita mirror plane, kita pergi ke origin, kita klik yang YZ plane. Nah, dan akan muncul seperti ini, lalu klik OK. Lalu kita bikin lubang di tengah ini, kita ke EQ plane, kita tambahkan, kita tampilkan setengah, kita pilih geometri, kita klik tepi ini, kita offsetkan 15, kita kasih 15 juga, kita hapus, kita pilih yang extended ini biar nyambung, dan ini kita kasih lurus. Oke, kita tutup. Hapus dulu memakai trim. Kita tutup lagi sebelah sini. Jika udah, kita pilih revolver lagi, kita klik ini, select axisnya yang tengah, lalu kita pilih yang cut seperti ini. Maka hasilnya akan berlubang seperti ini. Kita klik oke. Okay. Nah, jika udah, kita kasih lingkaran di atas sini, kita tambahkan, kita kasih poin ini, kasih di titik sini,
Kita pilih dimensi. Dimensi ini sama ini kita kasih 67,5. Lalu kita pilih ke 3D model, kita pilih yang hole. Seperti biasa kita memakai simbol hole. Kita kasih 6 dan ini lingkarannya itu bentuknya ukurannya M6. Kalau kepanjangan ini ya kita atur menjadi 40. Nah, ini 40. Lalu klik OK. Lalu kita gandakan. Kita pergi ke Virtual Pattern. Kita klik. Kita pilih vektor yang ini, lingkaran ini, lalu rotasi axisnya kita memakai yang dalam ini. Nah, ini kan ada 6. Untuk mengatur banyaknya itu di sini ini. Mau kasih 10, mau kasih 12, terserah. Tapi yang kita pakai itu 6. Lalu kita kasih 6, lalu klik OK. Jika udah kita kasih fillet. Nah, biar hasilnya nggak siku amat, kita kasih filletnya itu 5. Sebelah sini, sini kita ampli. Kita ubah menjadi 2,5. Ampli lagi, kita ubah menjadi 5 sebelah sini. Sama sini, kita ampli lagi. Kita ubah menjadi 2,5 lagi. Kita ampli. Dan sebelah sini juga. Lalu kita kasih warna merah. Oh, kita kasih materialnya dulu. Kasih materialnya itu well planned aluminium, kita klik, kita edit ganti warna itu merah, lalu klik OK, kita blok, lalu kita ganti dalamnya warnanya itu abu-abu, kita duplikat. Yang duplikat ini kita edit lagi, kita ubah menjadi abu-abu ini, klik OK, kita pilih yang daerah dalam aja. Dan sebelah sini juga. Oh, ini sambil mencet kontrol, sambil mencet kontrol, jadi deh. Ya, sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih, thank you.